kali ini Sade di tempat tidur. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Dari apa? Kami lihat saudara Chris akan lakukan sudah dilakukan. Itu pusat jasade, masih bisa dikembalikan. Angkat lambung tinggi ke belakang. Lagi-lagi kecemasan dari pemain nomor punggung 6 saudara Herna ini dan kembali pindah poin 1-0. Sudah dilakukan Sadi, angkat saudara Chris, dicemas. Masih bisa dikembalikan, umpan kembali Sadi, ditipu saja. Namun masih bisa dikembalikan. Disantai kembali, umpan kembali Chris. Cemasan dari saudara Wawan ini dan kembali pindah poin 1-1. Masih bisa dikembalikan. Ditercetak saja ke belakang. Angkat kembali Sadi. Dicemas itu. Masih bisa dikembalikan. Ambil lagi. Dicemas kembali. Cukup baik. Masa dari saudara Epul ini dan kembali pindah poin untuk kenaman dari Najwa 2-1. Deden kali ini lakukan sub. Sudah dilakukan Deden. Angkat kali ini. Cukup. Terpesona melihat semesan dari saudara Wawan ini dan kembali pindah poin 3-2. Mau begitu Pak Sona. Kita kembali ke lapangan sementara kali ini nomor punggung 6 saudara Herna lakukan sub. Oh, double kali ini resep dari saudara Aziz ini kembali angka pertama 4-3. Masih bisa dikembalikan, angkat ke depan, dicemas ini. Cukup baik, namun bola masih bisa dikembangkan, disontek saja, angkat kembali saja. Next ball lagi-lagi cemasan dari saudara Ucu ini dan kembali angka pertama 5-3. Mulai menjauh kali ini untuk kenaman dari Najwa. Sementara sudah dilakukan Erna, angkat kali ini Chris, dicemas. Gagal pengembalian bola dari saudara Didin ini. Akhirnya pindah poin kali ini untuk kenaman dari Dapa 4-5. Ini dan kembali angka bertambah 5-1. Masih dari Napa lakukan sependek datangnya. Umpan kali ini Sadi, dicemas. Cukup keras cemasan dari saudara Ipul ini dan kembali pindah poin untuk kenaman dari Najwa 6-5. Ipul akan lakukan sependek datangnya. Umpan kali ini Chris, dapat dibendung. Angkat kembali Chris. Oh sayang, bola hanya dibiarkan jatuh begitu saja oleh saudara Didin Bae ini dan kembali pindah poin 6-1. Gagal double cover dari nomor punggung 4 saudara Endang ini dan kembali angka bertambah untuk dapat 7-6. Masih dapat lakukan serve. Sudah dilakukan, ada saudara Epul, umpan kali ini Sadi, cukup baik, oh keluar, lagi-lagi angka pertama, 9-8.
Kita lanjutkan kembali sementara masih dari Putra Dada pelaku kasep. Ada saudara Epul di sebes kembali. Masih sayang kali ini gagal penyelamatan bola dari Putra Dada ini kembali pindah poin 7-8. Ucu kali ini akan lakukan sep. Sudah dilakukan Ucu. Open kembali Chris. Dicepas aja. Cukup guna sepesan yang dilancarkan oleh saudara Aziz ini dan kembali pindah poin 9-7. Masuk saudara-saudara sepesan dari saudara Didin Baeni dan kembali pindah poin 8-9. Endang kali ini akan lakukan sel. Sudah dilakukan Endang. Angkat kembali maksudnya Chris. Smash kembali. Keluar namun bola membentur tangan dari Putra Najwa. Kembali pindah poin 10-8. Bukan pernah. Masih dapat dikembalikan dengan baik. Sonya kembali. Ada saudara Epo di tembak sebas kembali Didin masih bisa dikembalikan. Open Chris lagi bola masih bisa dikembalikan, ditipu kembali, masih bisa dikembalikan. Ada saudara Endang dicabas kembali Didin masuk akhirnya menyumbangkan angka saudara Didin ini dan kembali pindah poin 9-10. Saudara Chris ini dan kembali angka bertambah 10-9. Masih Sari lakukan sependek datangnya. Umpan ke belakang Chris dicepat. Tapi baca oleh saudara Didin Baeni. Akhirnya unggul 1 poin. Saudara Didin Baeni dan beda poin kali ini untuk kenaman dari Dapa 11-9. Aziz kali ini akan lakukan konsentrasi dia. Aziz sudah dilakukan. Angkat kali ini Sadi cukup baik, masih bisa dikembalikan. Itu masih baru Didin. Masuk Didin lagi melancarkan semesanya dengan bertobe-tobe dan kembali pindah poin 12-11. Rexma kali ini pindah poin kembali 12-12. Wawan kali ini lakukan sel pendek datangnya, terima dari saudara Ucu, angkat ke depan Sadi, dicemas Ucu. Gagal kali ini penyelamatan bola dari saudara Sadi ini dan kembali angka pertama 13-12. Masih Wawan lakukan sel. Angkat kali ini Sadi, dicemas Didi. Angkat kali ini Sadi. Lagi-lagi penyumbang angka yang paling banyak dari kenaman Najwa yaitu saudara Didin 13-9. Next ball pindah poin kembali 14-13. Sayang kali ini angka pertama untuk kenaman dari Dapa 15-13. Masih Dapa lakukan sel. Sudah dilakukan. Angkat kali ini Sadi. Dicepas kembali Ucu. Angkat kali ini Sadi. Dicepas kembali Ucu. Masuk semesan yang begitu deras dari saudara Ucu ini dan kembali pindah poin 14-15.
Sudah poin kembali 16. Kita lanjutkan kembali. Sementara kali ini Jarek akan lakukan sub. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Ada suara Epo. Masih bisa dikembalikan. Ditipu kembali. Masuk flag tipu dari saudara Aceh sini. Dan kembali angka bertambah 17-14. Najwa 15-17. Ucu kali ini akan lakukan sub. Sudah dilakukan Ucu. Umpan kali ini Chris. Masih bisa dikembalikan. Angkat kali ini Sadik. Dicemas. Masuk. Lagi-lagi Dedit. Lagi-lagi Dedit. Dan angkat kembali pertama 16-17. Akhirnya kenama dari Najwa mampu menyamakan kedudukan 17 sama. Masih Ucu akan lakukan sub. Sudah dilakukan. Angkat kali ini Chris. Dicemas Ajis. Oh, masih bisa dikembalikan. Disortek saja oleh saudara Didin. Oh, melewati garis tengah dan kembali angka pertama 18-17. Amin gak lihat menghitungkan. Masih bisa dikembalikan. Umpan kali ini Sari. Sore terdengar sayap-sayap para pendukung dari kedua. Masih Ucu lakukan sub. Sudah dilakukan Ucu. Umpan kembali Chris. Dicemas. Masih kali ini Ucu sakit. Karena kali ini beberapa akan lakukan sob. Sudah dilakukan, ada saudara Epo. Umpan kembali Sari. Dicemas kembali Dede. Chris ball. Lagi-lagi Dede. Lagi-lagi Dede. Dan kembali pindah poin 20-18. Keluar namun Chris ball. Pindah poin kembali 19-20. Chris kali ini akan lakukan sub. Sudah dilakukan. Umpan kali ini Sari. Ditipu sama Didin. Akhirnya masuk sertakan dari saudara Didin. Dan kembali pindah poin 21-19. Cukup ketat. Sementara masih Sari sub. Gagal penyelamatan bola dari saudara Ucu kali ini. Dan pindah poin kembali 21. Ajis kali ini akan lakukan sub. Konsentrasi dia Ajis. Sudah dilakukan. Umpan maksudnya Sadi. Dicemas kali tipu saja. Masih bisa. Masih bisa dikembalikan. Cukup. Gagal. Kepesan dari saudara Epol ini akhirnya bisa menyamakan kedudukan 21-21. Disortek saja maksudnya. Apa yang terjadi kepada saudara Ucu ini? Bola tidak bisa diantisipasi dengan baik.
kalulong sa atang. Saudara-saudara dari kami dan kembali pindah poin 2-2. Dan kali ini akan aku kasih pendek dan tanggal bukan kembali di sosek saja dapat terpenuh angkat kembali Chris lagi-lagi bola masih bisa dikembalikan. Masih Didin akan lakukan sudah dilakukan Didin angkat ke belakang masuk sebesar dari saudara Peri ini memaksa pindah poin kembali 23-23. Konsentrasi dia sudah dilakukan, angkat kembali Chris.